ini loh Indonesia yang dibilang katanya udah merdeka, tapi kita masih sengsara di sini gitu. Karena saya dari kecil, saya nggak pernah ngalamin tidur di kasur. Saya nggak peduli apa ya tempat saya udah jadi apa. Cuma yang saya sakitin, yang saya sesalin cuma satu, anak saya. Itu putus sekolah, itu aja. Dan kalau memang kota Jakarta itu buat orang khusus kelas menengah ke atas itu yang bisa menikmati. Terus kalau rakyat kecil mau dikemanain? Saya di sini penasaran dengan kampung ini mau dijadiin apa. Apartemen itu saya tahu kok, itu galangan kapal. Sebenarnya pembangunan itu buat siapa dan yang mau menikmatin siapa gitu? Apakah memang cuma kalangan menengah atas, terus rakyat miskin nggak boleh menikmatin? Reklamasi yang untuk kalangan menengah ke atas sudah pasti. Kita nggak bakal menikmati Indonesia itu dari reklamasi, enggak. Malah yang ada malah tergusur. Pantai utara udah habis.